dan enaknya sih adalah Virginius itu musiknya jelas beda dengan kita berdua, jadi itu tidak terganggu sama sekali tidak terganggu, karena kita tidak akan membuat musik yang seperti itu juga, tidak akan ke arah sana yang cukup keras, yang pokoknya jauh lah. Jadi secara genre udah jelas-jelas berbeda. Terus secara jadwal tidak ada masalah juga, tidak ada yang bentrok karena tidak ada jadwal yang terlalu krusial di Virginius. Ya hanya workshop seminggu sekali, selayaknya kita aku sama semua Swinky juga seminggu sekali kurang lebih workshop. Jadi nggak ada masalah di pembagian waktu dan macam-macam untuk saat ini nggak ada. Dan kita juga saling support. Jadi teman-teman dari Virginius juga kalau ada artis, ada personil yang juga melakukan kolaborasi seperti Reza Arab dia rilis lagu, Kepra dari rilis lagu, kita saling support aja. Jadi bukan kalau udah di Virginius nggak boleh kemana-mana ya gitu, karena itu juga nggak ada keterikatan juga. Dan memang nah ini enaknya flooring juga benar-benar memberikan kita kebebasan. Nah kita sebagai musisi itu mungkin kalau zaman dulu lebih banyak terikatnya daripada enggak gitu, kalau sekarang lebih banyak bebasnya. Dan itu yang sekali lagi saya salut juga dengan flooring, kayak sangat open minded gitu loh untuk hal-hal seperti ini, mereka sangat fine. Dan kita pun karena kita sudah dipercaya, kita juga akan tunjukkan bahwa kita fokus juga nih di dua produser kita nih, kita juga workshop, kita juga kasih demo gitu. Karena kita dipercaya, kita jadi semakin semangat. Jadi nggak ada masalah sama sekali sih dengan Virginius, kita sangat-sangat lancar untuk saat ini. Paling melengkapi lah ya Mas Eka sebenarnya. Benar, karena genrenya beda kan. Kalau Mas Winky pun kalau ada genre sendiri dia pasti Mas Winky aja udah banyak tuh kan, ada yang metal, ada yang EDM sendiri ya. Jadi fine-fine aja. Oke, baik, semoga menjawab pertanyaannya.